Hei Mai, coba lihat, ada apa di angkasa? Kata-katanya pelan membisikkan telinga. Namun ketika ingin melihatnya, tiba-tiba Audrey menutup penglihatanku dengan kedua telapak tangannya sambil tertawa. Apa-apaan sih, Dri? Kamu menggodaku ya? Audrey lalu berteriak. Entah mengapa, ia sangat kegirangan dan membuatku terkejut. Ada apa, Dri? Pelanginya muncul, Mai. Ucapnya begitu gembira. Benarkah? Kamu tidak bohong, kan? Ya Tuhan, benarkah sore ini pelangi itu muncul seperti biasanya? Hayo Mai, berdirilah, biar kutunjukkan pelanginya padamu. Lalu dengan mata yang masih tertutup, Audrey membimbing langkahku menuju ke pinggir danau. Tangannya begitu kuat mencengkeram kedua mataku. Entah apa maksudnya. Kamu gak sedang bercanda kan, Dri? Ya enggak lah, Mai. Pelangi itu benar-benar muncul. Oh ya, seperti apa bentuknya, Dri? Seperti senyummu saat ini yang melengkung dengan sempurna. Lagi-lagi ucapan Audrey ini membuatku tersipu malu. Kalau gitu, tunjukkan sekarang pelanginya, Dri. Lalu pelan-pelan, Audrey melepas cengkeraman tangannya. Mataku lalu mencari-cari pelangi yang dimaksud Audrey. Wow, itu dia. Benar katamu, Dri. Ucapku kegirangan. Sungguh fantastik. Warnanya terlihat begitu indah. Ada merah, kuning, hijau, biru, nila, jingga, dan ungu. Hei, lihat Tri, ada burung yang terbang di sekitar pelangi itu. Aku berlari-lari kegirangan sepanjang danau, sambil memandang ke atas langit menyaksikan panorama angkasa yang begitu menakjubkan. Aduh, sakit. Sepertinya kakiku menabrak sesuatu. Ya, aku tersandung batu dan terjatuh. Hei, kalau jalan pakai mata dong, Mai. Gerutuku dalam hati sambil menahan rasa sakit. Audrey berlari menjemputku dengan raut muka khawatir. Aduh, sakit deh. Kelukuh manja. Iya, aku tahu sakit. Audrey lalu meraih badanku dan menggendongnya. Aku tidak tahu ia mau membawaku kemana. Dari suara napasnya yang terengah-engah, aku tahu dia menyimpan kekhawatiran akibat kejadian ini. Dia berhenti di sebuah pondok yang letaknya tak jauh dari danau ini. Lalu membantuku duduk di bangku kayu yang ada di situ. Naluri dokternya seketika muncul. Bagian mana yang terasa sakit, Mai? Tanyanya sambil berusaha membuka sepatu yang kupakai secara perlahan. Aku meringis kesakitan.
Sepertinya pergelangan kaki kamu terkilir, Mai. Audrey lalu memperhatikan dengan teliti kaki sebelah kananku mulai dari ujung tulang kering, tulang betis, sampai ke tumit. Ya, benar, Mai. Persendian pada bagian pergelangan kaki kamu mengalami cedera. Audrey mengulangi ucapannya sekali lagi. Ia lalu menekan pelan pergelangan kakiku sambil meletakkannya di paha kanannya. Aku meringis kesakitan. Hanya dalam hitungan menit, tiba-tiba saja kulit pada bagian pergelangan kaki sudah mulai terlihat membiru. Audrey lalu mengeluarkan sebuah pembalut dari dalam ranselnya. Tanpa pikir panjang, ia segera membalutkannya pada bagian kaki yang terkilir tadi. Aku tersenyum memperhatikannya. Sosok laki-laki yang humoris seketika berubah menjadi sosok dokter yang berwibawa. Aku terdiam. Sosok Audrey ini benar-benar membuatku tak berdaya. Hei, kenapa diam? Audrey membuyarkan omonganku. Setelah selesai membalut kakiku yang terkilir, ia pun beranjak duduk di sebelahku dan suaranya sudah kembali terdengar ramai untuk sekedar membuatku tidak merasa khawatir. Sebetulnya kakiku tidaklah begitu parah, hanya saja Audrey terlalu memanjakanku. Entahlah, apakah aku yang terlalu merasa atau memang seperti itulah naluri seorang calon dokter.